syuting vlog bareng Raffi Ahmad, Uya Kuya mengaku berikan berbagai macam tantangan pada suami Nagita Slavina itu. Namun, karena tantangan terakhir rusuh, maka Uya Kuya batal menayangkan video sampai utuh. Sebelum kita lanjutkan, ayo subscribe dan aktifkan loncengnya. Juga budayakan komentar ya guys. Terima kasih. Kagetlah terima tantangan, tapi tetap dilakukan oleh Raffi. Tantangan yang terakhir sedikit chaos dan orangnya nggak mau ditayangin. Ya sudah, nggak kita tayangin. Jadi dia nantangin gue, boleh lo ngecek ATM gue. Tapi dengan syarat, lo harus tebak beberapa isi ATM-nya. Kalau salah, lo harus nerima hukuman dari gue. Ujar Uya Kuya ditemui di Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 31 Oktober. Walau tak ditayangkan full saat bagian rusuh, namun vlog Uya bareng Raffi langsung trending di YouTube. Benarkah tak mau kalah keren dari Raffi Ahmad? Uya kenakan OOTD bernilai 300 juta saat syuting. Ya maksudnya biasa-biasa aja. Outfit yang gue pakai juga maksudnya buat investasi. Kayak gue pakai jam itu juga gue jual lagi, harganya juga naik. Ya biasa saja. Outfit yang gue pakai itu investasi dan kalau gue jual lagi pasti ada nilainya. Tutup Uya Kuya.